Masya Allah. Di sini Pratama Arhan benar-benar dibangga-banggakan banget ya, Jon, sama Abi. Di mana di sini saat Abi aja Arhan dan juga Ajia Salsa nongkrong sama teman-temannya, kolega-koleganya, bos-bos besar di Jepang. Di sini Arhan juga dan Ajia, yang mana di sini Abi sengaja ajakin Ajia dan Arhan untuk bergabung, agar teman-temannya Abi yang ada di Jepang pada kenal dengan anak dan menantunya. Apalagi Abi Andre sangat bangga, sangat mengidolakan sosok Arhan yang begitu humble, begitu baik dan low profile tentunya, Jon. Arhan benar-benar beruntung banget ya, Jon, mendapatkan mertua seperti Om Andre yang selalu membanggakan anak dan menantunya. Walaupun sang anak selalu dihujat, tapi sebagai orang tua, Abi tetap mendukung, tetap bangga sama anak dan sama menantunya. Apalagi Abi Andre juga mendapatkan senang banget bisa punya menantu seperti Arhan ini. Pemain bola terkenal tentunya, dan bukan hanya terkenal, tapi Arhan ini juga adalah pemain bola yang super hebat dan sering banget menyentak gol. Jadi wajar aja kalau Abi Andre ini selalu membanggakan Arhan sebagai menantunya. Benar-benar sama-sama saling melengkapi pokoknya, satu sama lain. Dan semoga Arhan tetap diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Jika sudah tidak main bola, semoga Arhan mendapatkan usaha. Apalagi rencananya Arhan mau buka usaha di Jakarta nanti, Jon. Semoga saja lancar, Jon.